Aku menyaksikan zaman berjalan kalang kabutan. Aku menyaksikan waktu melaju melanda masyarakatku. Aku mendengar suara jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan. Ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan. Kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga. Kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung sudah menjadi milik orang-orang di kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok bagi petani yang sempit tanahnya. Tentu saja kita bertanya, maksud baik saudara untuk siapa?